Hai, hari ini kita akan belajar jahitan tangan jenis jahitan sembat dan jahitan jelujur. Baiklah, kita akan mulakan dengan jahitan sembat dahulu. Ini ialah senarai analisis tugasan untuk membuat jahitan sembat. Peralatan yang diperlukan untuk membuat jahitan sembat ialah pen, gunting, pembaris, jarum jahit, benang dan span letak jarum. Bahan yang diperlukan pula ialah kain felt dan aksesori. Mari kita mulakan menjahit. Pertama sekali ialah ambil jarum dengan dua jari. Pegang jarum berhampiran dengan lubang jarum. Ambil hujung benang. Masukkan hujung benang pada lubang jarum. Ambil pembaris, letakkan jarum pada hujung pembaris. Tarik benang hingga satu lagi hujung pembaris. Pegang gunting, gunting bahagian benang yang panjang. Cucukkan jarum di atas span. Ambil kain, lipatkan kain sehingga ke garisan hitam. Mulakan jahitan dari kanan ke kiri. Ambil jarum, mulakan dengan jahitan kia. Masukkan jarum pada depan titik A ke bawah titik B. Tarik benang keluar. Masukkan semula jarum pada depan titik A ke bawah titik B. Tarik benang keluar. Masukkan jarum pada sedikit kain yang berada di bahagian bawah lipatan titik C. Keluarkan jarum dari bawah titik C. Kemaskan jahitan. Teruskan menjahit dengan mengulangi langkah 20 hingga 22 bermula dari titik D ke titik S.
Akhiri jahitan dengan jahitan kia pada titik S dan T. Pegang gunting. Gunting benang yang berlebihan. Jahitan sembat telah pun siap. Ini adalah hasil produk dengan menggunakan jahitan sembat.